Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih dan juga saya mengucapkan penghargaan kepada Yang Mahu Menteri kerana kementerian beliau telah mengambil satu langkah yang begitu proaktif dalam isu gelandangan ini. Namun demikian, sebagaimana yang diakui sendiri oleh Yang Mahu Menteri bahawa masalah gelandangan ini nampaknya satu masalah yang never ending, tak pernah selesai, terutamanya dalam kawasan bandar. Dan saya yang juga aktif dalam persekitaran bandar di Kuala Lumpur ini melihat satu fenomena baru yang mungkin timbul di kalangan gelandangan ini, di mana mereka ini seolah-olah mewujudkan area ataupun kawasan masing-masing. Ada gelandangan jalan tar, ada gelandangan jalan Raja Laut, ada gelandangan jalan PWTC dan sebagainya. Dan sehingga malam tadi, kebetulan saya malam tadi di jalan Raja Laut bertemu satu kes pergaduhan di antara gelandangan sehingga terpaksa dipanggil ambulan. Bila saya tanya kenapa berlaku ini, dia kata kerana berebut kawasan. Jadi gelandangan pun sudah berebut kawasan sekarang ini. Jadi persoalan saya, adakah apakah langkah kementerian Yang Berhormat untuk bekerjasama mungkin dengan kementerian-kementerian lain, umpamanya Kementerian Wilayah dan juga Kesejahteraan Bandar, untuk menyelesaikan masalah ini? Kalaupun tidak boleh dihapuskan, insyaAllah kita boleh kurangkan masalah gelandangan yang membawa satu imej yang tidak baik kepada negara kita. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya Yang Berhormat Kota Baru. Memang Yang Berhormat tahulah tentang ini kerana terlibat dengan PBT pada suatu ketika dahulu, ya. Isu gelandangan ini merupakan satu isu urbanisasi yang berlaku di semua bandar-bandar besar di seluruh dunia ini, dan tidak ketinggalan jugalah negara kita, khususnya yang banyak tertumpunya ialah di Lembah Kelang dan bandar-bandar yang besar seperti Johor Bahru, Pulau Pinang dan juga Kuching. Dan pihak kita sebenarnya di kerajaan telah menubuhkan satu high level committee, dalam mesyuarat satu high level committee majlis sosial yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 18 Februari yang lalu pada tahun ini, telah memutuskan supaya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menjadi agensi peneraju dalam menangani isu pengemisan dan gelandangan di Malaysia. Masyarakat juga telah memutuskan supaya kementerian menubuhkan satu sekretariat bagi menyelaras semua operasi, aktiviti dan bantuan yang berkaitan dengan pengemisan dan gelandangan dengan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan seperti Polis Diraja Malaysia, Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur, Kementerian Kesihatan, Jabatan Immigration, Agensi Antidada Kebangsaan, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerjaan Tempatan, bagi memastikan tindakan yang lebih holistik dan berkesan dapat diambil. Ini termasuklah masalah-masalah seperti mana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, kita mengadakan operasi kita untuk mencari gelandangan ini. Dia ada operasi yang dibuat secara bersama, bersepadu, yang melibatkan pelbagai agensi, termasuklah Kementerian Perumahan dan Kesejahteraan Bandar, supaya tindakan yang berkaitan untuk memberikan penempatan kepada mereka yang boleh mendapat penempatan, dan untuk kami pula akan kita bawa mereka ke Anjung Singgah dan ke pusat transit supaya mereka tidak berterusan lagi lah bergaduh dan mencari tempat di mana mereka berteduh ataupun di mana mereka suka untuk berada. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini dan Yang Berhormat, saya sendiri pernah secara pribadi telah bertemu dengan gelandangan, dan kadang-kalanya ada di antara gelandangan ini, mereka sebenarnya suka untuk bergelandangan. Mereka lebih suka dengan izinlah sleeping under the stars, under the sky. Itu yang jadi masalah kepada kita juga. Kita bawa mereka untuk tinggal di tempat-tempat yang ada bumbung, tetapi mereka suka pula berada di tempat yang di luar ini supaya mereka rasa bebas. Tapi artinya tidak bertinya kita akan membiarkan mereka berterusan. Kita ada juga operasi secara berkala yang kita lakukan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang kita akan
di bandar ini dan di daerah-daerah kita mengadakan operasi kita untuk menyelamatkan mereka ini. Dan ketiganya, jika ada aduan seperti yang Bomat semalam mengetahuinya itu, maklumkan saja kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita akan terus mengadakan operasi kita dan membawa mereka ke tempat yang sesuai dan selamat. Terima kasih. Ya, saya jemput Tuan V. Sivakumar. Terima kasih, Datuk Seri Yang Dipertua. Soalan saya soalan yang keempat. Ya, Sidang Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, wanakam. Yang berhormat Datuk Seri Speaker, ahli-ahli yang berhormat, merujuk kepada soalan